Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang macet-macetan guys. Yap, kita sen kiri ya. Yap, perhatikan Jupion. Kita ambil lajur kiri guys. Oke, awas. Ya, nice. Nah ini start dari Raya Kenjeran guys, yang mana lampu merahnya ini terkenal lampu merah perenggut masa muda. Jadi saking lama nih lho guys, sampai merenggut masa muda kita. Nih lampu merah Kenjeran. Kalau kanan itu ke Suramadu ya, Suramadu. Lurus tuh ke Kapasan. Kiri tuh ke arah kota. Nah ini dia. Full macet, awas kopling penuh rem. Biarkan motornya lewat dulu. Kalau di update motor kayak gitu, biarkan motornya lewat dulu biar nggak bingung. Nah, ini permainan setengah kopling gas-gas. Jadi buka tutup setengah koplingnya harus bagus, harus tenang. Kayak gini kopling penuh rem. Setengah kopling buka dikit. Nah, kalau pelan-pelan merambat gini, kita nggak perlu gas boleh. Karena nggak perlu kesusu toh. Nah, ya kita salib becae. Pas. Kayak kok becae agak lunak-lunuk, kita salib dulu. Nah. Kita salib dulu terus geser ke kiri. Nice. Tutup jalannya becak, takutnya nanti dia masuk. Nah gitu caranya guys, biar becaknya nggak nyelempit-nyelempit nanti. Jadi kita harus tutup dulu. Kalau nyelempit-nyelempit nanti kena seng nih bodi kita, lumayan itu bawa kayu, bawa seng. Awas, biarkan motornya lewat, dia mau ke kiri. Nah sudah mulai lancar, setengah kopling buka, oper kedua, setengah kopling buka. Nah ada truk, awas kita sen kanan. Awas motor, awas, iya kita sen kanan, masuk, nice. Cek. Oh, lampu merah guys. Kita yang ke kiri aja ya. Nah, ini dia lampu merah perenggut masa muda. Itu dari arah Suramadu, Madura. Masuk ke Surabaya semua. Awas. Awas, awas, awas. Kita pakai lajur kiri dulu. Kita sen kanan, perhatikan sepion, banyak motor ini. Awas. Enggak masuk, pakai lajur kiri dulu karena kanan rame. Oper ke 3. Awas ada Innova, kasih klakson. Nah. Ini jalan Bronggalan insyaallah ya. Aku enggak begitu hafal. Bronggalan. Kita sen kanan, perhatikan sepion, bokeh ngalah. Oke, kalau pakai lajur kiri itu ngeri, banyak pemotor guys, banyak pemotor. Udeni. Oke, awas rem. Ini yang di lajur kanan ini nanti belok ke kanan, hati-hati ya. Persiapan kita belok ke kiri. Kita lurus saja, kita cari jalan yang agak sempit. Nanti di sana itu ada jalan agak menyempit gini. Nah, ada pasar, keren. Semoga sih macet, semoga. Oke, tenang dulu. Sebelah kanan banyak motor, kita kasih jalan. Nah, ini ya, ini ada pelang itu. Kalau ke kanan ke arah kota ya, Tambak Sari, Gelora. Gelora 10 November Stadion. Kita sen kiri. Awas, Mbak E mau kemana? Awas. Oper 2 dulu. Awas. Nice. Kita balik ke kanan lagi. Kalau musuh motor hati-hati ya. Jadi hati-hati. Nah, awas kiri. Awas. Tetap tenang, tetap tenang. Oper 4 dulu. Lep. Ini jalan, oh bagi jalan Karang. Karang Asem. Karang Gayam, oh Karang Asem guys, Karang Asem. Awas motor, kita sen kiri, perhatikan sepion. Nice, matikan sen. Nah ini jalannya mulai menyempit dari sini. Dua mobil nggak cukup ya, jadi harus iring-iringan, sepur-sepuran. Nah ada bokalver juga. Awas motor sebelah kiri. Lebar lagi jalannya.
kadang mengecil, kadang melebar gitu, guys. Ini mengecil lagi jalannya, ada kali ini soalnya. Jadi jalannya ngetutno, ngikuti kali ini, sungai. Nah, ini melebar lagi. Ini kalau lurus saja dari Suramadu ya, dari Madura, wis enggak usah belok-belok, lurus saja nanti tembus Dr. Sutomo Rumah Sakit ya, RSUD. Tembus daerah Ngagel, wis sudah sampai Surabaya kota. Enak lah. Pokoknya dari Madura terus lurus tok, enggak perlu menggok-menggok dari sana ya, lampu merah Bangkalan sana ya. Apa jenenge bebek itu ya? Bebek Sinjai atau bebek Songkem, lampu merah. Lurus, terus masuk Suramadu, lurus, terus tembus perempatan besar tadi yang macet, Perenggut Masa Muda, lurus lagi, terus tembus sini. Nah, terus nggak usah belok-belok, gampang. Lihat jalannya loh, makin sempit loh. Soalnya kali ini makin besar, jadi jalannya yang agak sempit. Dua mobil bisa ngepres, tapi nggak disarankan, sangat berbahaya. Soalnya di sebelah kiri banyak gang, takutnya kita nyeset kiri ya, seret. Keluar motor dari gang, dari rumah mak, mencungul amsyong guys, amsyong. Nah, ini pasar ya, mau menuju pasar ini, pasar opo lali apa. Awas motor, parkir ini. Surabaya sisi lain ya, seperti ini kondisinya. Jadi jangan dikira Surabaya cuma isinya gedung-gedung tinggi, gedung-gedung perkantoran, ya enggak, ya sama aja. Ada yang sisi gelap dan sisi terang, sama aja. Was, nah, ini kita lurus aja. Kanan itu ke arah ini, ke arah Kusuma Bangsa, daerah Tambak Sari, SMA Komplek bisa lewat kanan. Nah, kita tinggal lurus aja. Itu kelihatan gedung tinggi, itu gedung rumah sakit ya. HU ya, Husada Utama, rumah sakit elit. Kita tetap lurus satu arah ya. Jadi sebenarnya enak kalau dari Madura ke sini tuh nggak usah belok-belok ngikuti jalan tok. Cuman di sini kadang rawan macet juga. Kalau pas hari-hari jam-jam sibuk gitu ya, mobilnya banyak di sini guys. Jadi cukup rawan macet. Rawan macet. Tambang Boyo kanan. Nah, ini kita sudah sampai ini, lampu merah RSUD. RSUD Dr. Sutomo. Berapa menit ini? Belum 10 menit ya. Kalau lancar ngalir gitu cepet kok. Yang bikin lama itu kan macet ya. Awas. Kopling penuh rem. Handbrake. Nah, kalau seperti ini kan blind spot ya. Blind spot. Jadi kita nggak bisa lihat depan itu sudah jalan atau belum, karena bokeh ini juga cukup lebar. Patoannya gimana? Patoannya dalam mobil-mobil di depan itu loh. Itu kan beliau nginjak rem. Remnya sudah dilepas, artinya sudah hijau kayak ini. Persiapan maju. Nah, itu sudah maju pelan-pelan, kita juga ikut pelan-pelan yuk. Oper satu, handbrake lepas, tengah kopling gas-gas. Pakai gas-gas ya. Pakai gas-gas supaya cepat, nggak kelunak-kelunuk. Di lampu merah nggak boleh kelunak-kelunuk, bikin susah orang banyak nanti. Nah, ini adalah RSUD Dr. Sutomo guys, kompleks muter gini ya, nggak tahu berapa hektar itu. Jadi kompleks muter sampai belakang sana, luas pokoknya. RSUD Dr. Sutomo, Sutomo, Sutomo. Berdua, hati-hati banyak orang nyabrang di sini nih ya. Hati-hati, kita sen kanan ya. Berarti kan awas ada Corolla Cross. Nah, kita masuk, nice. Oper ketiga, awas si Grand Rem. Oper dua dulu. Tinggal kopling. Lepas. Ini masuk untuk UGD-nya ya, IRD sih. Nah, ini masuk di sini. IRD Dr. Sutomo. Ini dia. Komplek. Awas. Awas.
bagi tiga ini, tapi ya wis lah. Woi, kok woi. Puter balik kok di situ toh, guys. Wah, kacau nih. Sigra nih. Lampu merah enggak boleh dipakai puter balik ya. Jangan ditiru. Puter balik di depan sana loh, di sana ada puter balikan. Lampu merah itu bahaya. Kita sudah ngebut swos, tiba-tiba dia putar balik, itu sangat berbahaya. Jadi hati-hati. Kita yang belakang juga wajib jaga jarak. Kalaupun nggak jaga jarak, yang penting refleksnya bagus. Ketika ngelihat gelagat-gelagat nggak normal gitu, langsung injak rem. Gitu guys. Ini daerah Dharmawangsa, ini sudah kota lah ini. Itu tadi kampus UNER, kampus A, kampus B. UNER ya, Universitas Airlangga, yang terkenal di Surabaya. Nah ini daerah sini, daerah kampus ini, jadi ropame kayak gini. RSUD sama kampus, keren toh. Nah ini banyak fotokopian, garap skripsian tuh. Jejer-jejer guys, fotokopi itu. Keren loh. Guys, tinggal lurus toh, nanti sampai notop jalan ini. Lampu merah lurus, lampu merah lurus, terus tembus Wonokromo. Wah enak toh, dari Madura ke Surabaya itu tanpa penghalang guys. Terus lurus toh, ay, setekan. Hebatnya jalanan zaman dulu ya. Ya wes lah, ini showroom-showroom mobil daerah Dharmawangsa. Tak closing guys ya. Tak lihat-lihat mobil ya sebelumnya. Ya wes gitu dulu ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye-bye.